pertama saya yang mengatakan bahwa ini tidak mewakili nama. Ini pribadi. Kebetulan sebelum saya masuk PDI Perjuangan, saya kan punya story dan punya history juga. Ya kan? Sebelum Pak Prabowo jadi Ketua Umum Gerindra, sebelum jadi baca Pres, yeah, kan juga punya story dan history yang lama. Kami berbicara itu. Kami melampaui soal status-status kami hari ini. Ya, itu tidak bicara kebangsaan, bicara kemanusiaan. Kita bicara masalah. Soal nanti tentu saja saya akan berbicara dengan Pak Puan, atau dengan Pak Hasto, juga dengan Titi juga, tentu saja. Karena kalau boleh saya sampaikan, minta izin ke Pak Prabowo, yang saya sampaikan juga pada beliau tadi adalah, tadi itu sebenarnya persatuan kaum nasionalis. Rugi Indonesia kalau kaum nasionalis tidak saling mendukung. Ya, harus ada yang mencairkan. Harus ada yang mencairkan. Saya yang bukan siapa-siapa lah yang mau mewakafkan diri untuk memulai mencairkannya. Justru karena saya bukan siapa-siapa, saya tidak mewakili partai, saya bukan pejabat publik, justru karena saya bukan siapa-siapa, saya mewakafkan diri memulai mencairkan itu. Mudah-mudahan setelah ini, ayo. Mau dianggap benar atau salah, sudah biasa. Saya dulu juga suka dianggap salah, tapi ujungnya kan ada benarnya juga kadang-kadang. Anda boleh nggak percaya sama saya untuk hal yang lain, tapi untuk hal ini yakin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.